Kejaksaan Agung atau Kejagung meminta Badan Pertahanan Nasional BPN memblokir lahan milik Direktur Utama PT Hanson International TBK, Beni Cokro Saputro. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono menyampaikan ada 156 bidang lahan yang diblokir. Jadi ada 84 pemblokiran terhadap tanah yang diduga milik tersangka BT. Kita mintakan ke BPN, kemudian ada 72 juga tanah yang diduga milik tersangka BT, sedang kita mintakan pemblokiran. Ujar Hari di Gedung Bundar Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Kamis 16 Januari 2020 dilansir dari kompas.com. Atas permintaan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menyatakan sejauh ini belum menerima informasi terkait permintaan pemblokiran tanah dari kantor pertahanan. Sejauh ini kami belum terinfo dari Kantah, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN Yulia Jaya Nirmawati kepada kompas.com Minggu 19 Januari 2020. Namun demikian, menurut Yulia, jika surat permintaan resmi dari Kejagung sudah diterima Kantah, maka langkah Kementerian ATR BPN berikutnya adalah mencatat tanah milik Beni Cokro dalam buku tanah sebagai catatan sita oleh Kejagung. Untuk diketahui, dari total 156 bidang tanah, 84 bidang diantaranya berlokasi di Kabupaten Lebak. Sementara itu, 72 lahan lainnya berada di daerah Kabupaten Tangerang. Penyitaan tersebut dilakukan Kejagung dalam rangka pemulihan kerugian negara terkait kasus Jiwasraya. Dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor print Datar 33/F2/FD2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019.